Kegembiraan jelas terpancar pada wajah seorang wanita yang syarat mengandung apabila impian unitnya untuk menaiki jentera bomba direalisasikan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Taman Tas di sini. Suri Rumah Sharifah Nur Najwa Said Othman, 25 tahun atau lebih mesra dipanggil Wawa, berkata keinginan itu bermula sewaktu menyaksikan deretha jentera bomba yang dipamerkan kepada umum pada perarakan Hari Kebangsaan baru-baru ini. Tengok Hari Kebangsaan kan dia perarakan kan. Lepas tu tengok lori bomba tu rasa macam teringin nak naik. Lori besar kan. Lepas tu satu hari tu tak cakap dengan suami lah. Boleh tak nak naik lori bomba? Lepas tu mula tu dia macam serius lah ni. Macam betul ke ni nak naik kan? Tapi dia tak layan. Merajuk lah, nangis. Merajuk betul lah. Senangnya tu nak naik juga, nak naik kan. Maksudnya layan juga. So bila dah dapat naik tu, apa perasaan? Rasa nak nangis pun ada, rasa gembira pun ada. Macam tu lah. Mana dapat kepuasan lah. Kepuasan lah. Dapat juga lah ni kan. Apa ni, mat naik lori bomba tu. Selain mengidam naik lori bomba, ada lagi tak mengidam pelik-pelik? Yang tu lah setakat ni pelik. Naik lori bomba tu je lah. Setakat ni makan makanan je lah yang mengidam kan. Tapi dia layan je. Alhamdulillah lah, semua dapat. Dia nak, kalau anak dah apa ni, besar tu, boleh cerita balik lah pengalaman. InsyaAllah boleh. Recording kan? Tunjuk video. Tunjuk video lah nanti. Sementara itu, suami kepada Wawa, Syed Amirul Rosid, Syed Muhammad Syukri, berkata pada awalnya dia menyangka permintaan isterinya sekadar gurauan. Cakap buang terbiat dia ni. Ini buang terbiat dia ni, dia dah minta bukan-bukan kan. Sebenarnya sebelum ni, kita aware dengan video-video TikTok ada yang pernah, ada ibu mengandung nak naik kereta polis lah apa kan. Tu saya kata janganlah benda ni jadi pada aku kan. Tapi sekali dia minta benda macam tu, saya kata sudah, ini apa, buang terbiat betul ini. Tu saya cakap, saya mula-mula tu saya fikir dia main-main. Saya cakap ini main-main ni, ini gurau kan. Saya kata okey, takpelah, saya buat macam buat tak tahulah. Kali kedua tu saya nampak dia bersungguh. Cakap nak naik kereta bomba, nak naik kereta bomba. Betul saya kata dengan dia. Saya kata dah jangan main lah kan, penat ni. Lepas tu dia nangis, dia majuk. Saya kata sudah, ini betul lah pula nak naik kereta bomba. Apa pula mimpi nak naik kereta bomba betul ni. Jadinya saya call kawan saya, saya kata tolong, ada tak kenal-kenal abang-abang bomba mana yang kita boleh boleh minta tolong lah, isteri aku ni dah naik sangat. Sementara itu, pegawai bomba kanan 2 Muhammad Khairul Izhan Muhammad berkata pihak bomba sentiasa memberi peluang untuk memenuhi semua impian, termasuk permintaan seorang ibu hamil yang mengidam untuk menaiki jentera bomba. Jelasnya, permintaan yang jarang berlaku itu disambut baik oleh pihaknya. Kita telah hadapi lah. Ni orang cakap yang pertama lah di Pahang ni, saya rasa yang pertama untuk merakam, untuk mengidam naik jentera bomba. Apa-apa, we love you. Mom, 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 mom.